Viral video di TikTok perjuangan seorang ayah berprofesi sebagai driver ojol demi membiayai kuliah anaknya ini menarik perhatian warganet. Video tersebut dibagikan akun TikTok @kangbiruirwan. Dalam video TikTok tersebut, driver ojol tersebut menceritakan upaya segala cara untuk membahagiakan sang putri tercinta. Meski di TikTok memang video ini masih memiliki sedikit penonton, tetapi di Twitter @kangbiru yang juga dimiliki oleh si pemilik TikTok. Kini, videonya sudah viral dan ditonton sebanyak 373.000 tayangan dengan 4.091 retweet, 1.275 quotes retweet dan 20.000 like. Video tersebut dimulai dengan pemilik akun yang menuliskan, "Bersyukur punya anak yang selalu support bapaknya." Kemudian sang bapak mulai menyelipkan screenshot chat WhatsApp dengan anaknya, mulai dari memberi semangat hingga menanyakan apakah si bapak sudah makan atau belum. "Bapak semangat ngegrabnya, Iren bangga sama bapak, hari ini dapat berapa order pak? Jangan lupa makan dan vitaminnya, bapak terbaik. Makasih bapak," diketahui ucapan terima kasih itu, karena sang ayah telah memberikan putrinya laptop yang digunakannya untuk kuliah. Sang ayah pun memberikan respon dalam videonya, "Makin semangat kuliahnya Iren." Pemilik akun melanjutkan ceritanya, "Tugas bapak cari uang di Jakarta. Membuktikan bahwa rezeki tidak akan kemana." Sang bapak dalam video itu menyebutkan bahwa dirinya mendapat Grab rental selama 10 jam dan dibayar Rp520.000. Nampaknya bapak tersebut berdomisili di Ciwidey, sehingga ia merasa lelah jika harus bolak-balik Ciwidey Jakarta, begitupun sebaliknya. Karena itu pemilik akun Twitter @kangbiru memilih untuk tidur di mobil. Mau bolak-balik ke rumah di Ciwidey jauh. Akhirnya suka nginep di mobil. Ia melanjutkan, mandi di WC umum. Selain nge-grab car cari tambahan bantu teman jualan di pasar induk, ujarnya. Mulai dari nge-grab car hingga membantu berjualan di pasar dilakukan @kangbiru untuk menguliahkan anaknya. Semua dilakukan demi anak satu-satunya lulus kuliah arsitektur.